Pamitra sadaya wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS aina nincak bagian ke-17. Ucapkeun para wargi sadaya Ki Bardawi alias Bah Rewok tea. Manehna sabada nyaho yen harita teh Mantili kabur. Lain deui ambekna para wargi sadaya malah mah harita manehna balik sabada harita nyiksa anak buahna kawe. Datang ka imah jabron pantoli tajong maarsah pamajikanana nu keur di dapur ge kuat kangarenya gancang ka jero. Naon nu ngabeledag teh abahna? Tanya maarsah barina teu. Aing najong bantu dulu. Tembal Bah Rewok tegeg. Gek diuk dina kursi. Naku naon atuh teu pugu-pugu, pantol make ditatajong sagala. Kumaha lamun segerujan. Rujan. Diduruk sakalian jeung gogobrogna. Ari si Jabar can mantok kene babaju teh. Bah Rewok satuluyna nanyakeun Japar anakna. Umatak can balik teuing ka mana cenah umat eta teh. Eta meureun kamari teu mantok teh nyusul-nyusul anak si Jabrig. Dasar umat bangkawara awewe kitu patut hayo dipikahayang deui cek Bah Rewok ka karaoge nyarita kitu guru tak Japar datang budina merengut samalah make ngadilak sagala ka bapana. Ari si laing tas di mana Jabar wayah kiwari ka kara balik tas ngaladog ka mana sih ha? Bah Rewok nanyakeun ka Japar. Dah di mana we jelema hirup teh mah Japar tegeg. Balik sia ngomong teh kawas lain ditanya ku kolot we diuk sia. Bah Rewok nyentak gek Japar diuk bari neuteub kana beungeut bapana siga nu gemes. Jawab nu balik sia. Tas di mana ha? Bokna deui. Tas ulin teh mah Japar ponok. Ulin di mana sia? Bah Rewok talete. Mana we ulin manaha lah. Nurus tunjung sia. Kawas lain ditanya ku kolot we. Raja nemaran bari budi kawas cungur begu. Aing teh dihenteu-henteu ke papasia dulu, wajib diharga dulu. Batur ka aing teh sirik nyerema dulu. Nari sia, kasebut anak aing ditanya kitu peta. Oh, jadi kuring teh dianggap penghargaan ka abah. Heuh, dulu. Rek dianggap penghargaan kumaha sia ka kolot kitu peta. Ditanya tegap teu balik nemalanana. Wah. Keur diri abah ngarasa teu genahnya. Nya, boga rasa teu dihargaan ku diri kuring. Kana pasti we dan nu jadi anak ge moal ngahargaan, moal ngajenan kana jadi bapa. Hari nu jadi bapa eueuh ngahargaan, eueuh ngaji rasa ka batur. Teh mah Japar wani nemal kana jadi bapa. Nah, aing teu ngaji diri, teu ngaji rasa kumaha sia. Goblok nyarita teh. Ye bah, rek disebut ngaji diri atawa ngaji rasa kumaha. Ari jalma nu sok nyieun katelengesan ka sasama manusia deui. Oh, jadi lamun gitu sia teh goreng sangka ke aing. Nyangka aing jelma telengas merenyan. Tong make nyangka nanya gitu segala, bah. Itu pikir we ku abah kalawan lenyepan ku hate sorangan. Nah, abah teh tukang tutulung, tukang berehan ka deui batur atau tukang telenges jeung hianat ka batur. Ai. Cuman takana kersia wani ngomong gitu segala ka aing. Hah? Saha marusana nu geus ngahianatan ku aing. Jeung ka saha aing ngan ka telengesan. Mangkawa rahasia. Sok caritakeun. Saha ulang mana manusana nu geus ngarasa dihianatan di telengesan ku aing? Jawab. Bah Rewok parmeni buria buncelik di popolotot para mitra. Bah Rewok lain Bah Rewok, Bah Rewok. Nya dikur di abah mah teu ngalaksanakeun katelengesan. Teu nyieun hianat ngan anu ngalaksanakeun anak buah. Tapi anak buah abah ge moal wani ngalaksanakeun lamun teu aya parentah ti abah. Cik atuh bah sing aya rasa-rasan. Kilang bara abah sok daek nerema we ku rejeki ka jelema sangsara. Atawa kajelman miskin atau ulah-ulah nian kitu komo lamun ningangkeun kajelman nu teu tuah teu dosa mah tema Japar. Atuh pogo we para mitra Bah Rewok dicaritaan kitu kudu jadi anak nafsu. Manehna ngakebrag meja bari ngorejat. Setan sia. Mantong sia Japar. Montong aja dog di dieu teh. Montong aku bapa kain. Hayo segera mantong. Bisa disabat beulna sia ku aing. Kurang ajar sia ngomong teh. Bah Rewok ngalugas bedog sirilik maarsah pamajikanana nyirilik bari nongtak leungeun. Abahna sing eling yeuh, sing eling. Alah, si Japar teh anak saha atuh teh? Ceuk maarsah hatena reuwas ingis nu jadi anakna di pahala. Lain anak aing hayu gerbatok sia lasun. Anak duraka sia. Bah Rewok nyabetkeun bedog ngan hadena Japar ikat dongkok. Cebrod bedog nimpah kana kacaloma rimayanan. Pogo we kacana ancur burantakan samalah parabot nage. Aya sababaraha siki anu peupeus. Deregdeg Japar ka kamar nyokot pakaian jeung koperna samalah ngarawel bedog sagala tina luhur palang dada. Ma wayahna lah kukuring ditinggalkeun ma. Ceuk Japar bari jerut turun tuluy ngaleos sirilik maarsah kaluar ngagegero. Japar, montong ini Japar. Reka mana teh Japar? Maarsah gegerewekan ngagegero, tapi nu digegero nama teu ngareret ku sabelah mata. Tuluy noyod samalah dina leumpangna meni gancang naker. Sanggeus rada jauh jerut Bah Rewok turun anu maksudna marek ngaberik Japar anakna. Ngan teu bara kebat diberik sabab ningali anak buahna genepan tinggara diglebakeunana gero Bah Rewok ngagero. Kalana. Garuma. Hei, urang pokna bari cecileuweungan kabeneran Galuma ngadengiun reg eureut. Kekelanan-kalana euy tadengekeun surah nu gegero di papasir. Ceuk Galuma atuh baturna rugreg areureut. Kalawan ngalaliuk ana breh katingali Bah Rewok ngagupayan. Kuning si abah euy aya naon cenah? Kalana kageteun. Kadila euy. Bah Rewok ngagegero. Gidig anak buahna genepan tingkaredig nyalampeurkeun. Sanggeus deukeut pok kalana nanya bari neutup kana beungeut. Aya naon bah? Perkara neangan tawa nyusul si Mantili keun we lain. Ayeuna sarusul ku sararea anak dewek si Japar. Lamun kasusul geura tarewak. Kalawan serenkeun ka dewek, teu suka aing gableg anak ku babani cuman taka ka diri aing deuleu. Ceuk Bah Rewok akhirna anak buahna nu genepan dititah heula para mitra. Narewak Japar atau anak buahna ngarasa kaget ku caritaan Bah Rewok kitu pok kalana nanyakeun. Eta kunaon bah? Lah teu perlu nyaho si leung mah. Pokona babalak si Japar tarewak ku sararea. Lamun ngalawan paragatkeun nyawana. Geus moahan teu si Mantili diiwat ku si babalak. Nu matak sok geura tarewak. Bieu kadeuleu ku dewek ini taka bedebah kidul. Mapai sisi solokan. Tembal Bah Rewok. Atuh anak buah nu genepan baralik deui jalan ka urut tadi, terus mengko kabelah kenca mapai sisi solokan sakumaha panuduhan Bah Rewok. Sanggeus rada jauh nu kira-kira 500 meter ti tempat nu digegeron aku Bah Rewok reg sararea eureun pasireun sawah. Kekelanan euy. Urang ngarawaskeun ti dieu sabab ti dieu mah atra neuleuh kalebak teh euy. Sabab nu rek disusulna ge euy. Geus eueuh geuning ceuk harana bari ningalian kalebak nu mayakpak pasawahan wungkul keur meujeuhna gede pare. Lain karena eta bi Bah Rewok uga timuru kitu euy. Boga timuru yen Mantili bawa kabur ku Japar palang siangnya euy. Tau teuing atulah. Heuh lamun nya mah Mantili dibawa kabur ku Japar geus kadeuleuh ku batina ngamukna Bah Rewok euy. Ulah-ulah anakna terus dipahala da bieu geuning katingali manisiga nu nafsu pisan. Kumaha atuh pilakueun urangnya mangkaling tadi ge parentahna. Lamun jang Japar ngalawan cenah paragatkeun nyawana. Aing mah soak euy. Ngadengina ge moal nya euy bapa anu ka kudumaehan ka lumayan anak euy. Lah teu kumaha nyalaksanakeun we sakumaha parentah si Abah bieu yen urang sarerea kudu neangan Japar. Kalawan kudu kapanggih, kudu ditarewak. Tema kalana tuluy arinit deui rek maluruh Japar. Harita waktu anak buah Bah Rewok keur laleumpang. Aya saurang budak bujang para mitra lulumpatan malah kukurubutan kana rungkun. Anjog kahiji imah nengang kalacat unggah jalan ti dapur. Nyampak saurang awewe tengah tubuh keur nyangu pok eta budak bujang teh nanya dibarung ku ambekan ngahegak. Dina nyaritana semunu manggih kariwas. Bi, ari Japar geus ka dieu acan. Pokna nanyakeun Japar. Si horeng eta budak bujang teh baturna Japar anu katelah Unen. Nanyakeun ka Bikat Mah indungna si Toib nu ngarawatan Mantili. Aya naon jang Unen? Bikat Mah cane malan malah malik nanya. Bari neuteup bangun kaget. Nya geus ka dieu acan. Acan ari kitu aya naon meuni matak ngahariwangkeun jang Unen? Aduh kumaha atuh nya bieu kuring ningali anak buahna Bah Rewok. Aya genepan tinggal dik siga maju ka dieu keun. Sok sieun terus ungah we ka dieu mangkaning di dieu aya Mantili. Pangdeng eta anak buah Bah Rewok ka dieu cenah jeung Unen. Aduh. Heuh kumaha atuh mangkaning si Toib keur kagirang deui. Kumaha atuh nyingkurkeun heula nyi Mantili Unen? Bikat Mah teu puguh rasa, teu puguh pipikiran. Sabab kacicingan ku Mantili. Geuning ku kuring urang disingkurkeun heula bi. Ngan ibi ulah cacarita nya. Ka Mantili bisi manehna teu daekeun boga rasa curiga ka kuring. Lantaran jeung kuring mah can apaleun. Heuh nam atuh urang ka kamar. Nah eta kumaha maneh mawana Unen. Sabab Nyi Mantili teh can bisa leumpang. Ari diubaram tadi geus. Kubah iding samalah tulang nu misalah oge geus dibenerkeun. Kebaer diganong ebi lah. Teh mal Unen terus nyampeurkeun ka Mantili nu keur ngedeng. Samalah geus meunang nyalinan ku Bikat Mah. Nyai ucu ayahna ucu saheula anemna ulah aya di dieu nya. Lantaran cek iya Unen ningali anak buah Bah Rewok aya kana genepan tinggal ding ka dieu siga-siga rek ka dieu. Ku kituna wayahna heula ku Unen rek disingkurkeun heula nya. Engke mah di mana anak buah Bah Rewok geus areuweuh syukur-syukur lamun saukur ngaliwat wungkul nyai ka dieu dianteurkeun ku Unen nya. Nya nyai wayahna we ku akang rek disingkurkeun heula. Lain rek ngalampakeun goreng atawa rek nipu, sabenerna bieu akang ningali anak buah Bah Rewok keur tinggal di katinggalina siga maju ka dieu keun. Ke di mana geus areuweuh ku akang rek dibawa di ka dieu. Mangering Japar keur eueuh deui. Akang mah hariwang we sok sieun Japar disiksa ku bapana. Lumesa peuting tadi manehna teu balik. Sajabati kitu sok sieun disangka Japar ngiwat nyai. Bari manehna teu kuat panyiksa ti bapana heug ngaku nyumputkeun nyai. Kumaha atuh abdi mah teu acan bisa leumpang Kang. Tong hariwang nyaikeun ku akang diganong. Sok buru-buru bising buru-buru ka dieu. Cek Unen kuniang Mantili cengkat tuluy diganong ku Unen dibawa jalan ka dapur. Ari Bikat Mah harita ngawaskeun tina janela kakara oge Unen tepi. Ka dapur geus pun cenghis anak buah Bah Rewok ke depan tinggardi. Katingalina mah nya sigarek ngajugjug ka imah Bikat Mah. Atuh sirilik Bikat Mah ka dapur. Nen, buru-buru gerak ini kitu tuh geus rentang-rentang ka dieu keun. Bikat Mah meni ngaroroncod para mitra. Atuh ku ngadengena kitu teh Unen. Meuni teu sirikna ti babaranting ngaganong Mantili terus dibawa ku kurubutan mapai sisi wahangan. Datang ka hiji tempat nu rada mencil, Mantili diecageun di sisi tampian. Sinanya rane kana tangkalimus kabeneran di dinya loba regang awi jeung tumpukan jarami garing. Mantili dihalangan ku regang awi jeung jarami garing menibuni. Kitu di Unen ngaruang maneh ku jarami garing anu teu sabaraha jauh ti Mantili. Bener we anak buahna Bah Rewok harita ngajugjug ka imah Makatma. Reg sarerea arireun para mitra. Silih reret siga nu teu garnah rasa. Kalacat kalana ungah katepas tuluy pupuntanan bari ngetrok-ngetrok panto. Ngaso heula para wargi ngaso. Mitra si kalana harita teh para wargi sadaya pupuntenan. Bikat mah begitu puguh rarasaan cek timuruna palang siang anak buah nabah rewok pok kalana pupuntenan deui. Mangga Bikat mah kakarane malan kitu ge teu pati datang bari nyerilik ka jero. Kulutrak ngalaan tulak panto ana berai gebeg teh para mitra. Bikat mah ngagebeg ningali aya jalma genepan harita teh. Ting jaranteng diburuan bari nyaroren bedog. Bade kasaha ujahan? Bikat mah nanya. Reka tanya keun bi. Sugan jeung sugan ibi poe kamari henteu ningali aya nu mau budak awewe ngaliwat ka dieu. Eta budak awewe teh alo kuring dibawa ku lanceukna cenah marek ditamakeun sabab gering. Tapi sabuting terbalik wae sok cieun kalangsu kuring teh. Sekalana ngabohong, maka nyebutkeun alo sagala maksudna maka mantili. Da eta ngarah kapi andel, maka nyebutkeun alo sagala maksudna maka mantili teh ngarahapun kapi andel kalawan Bikat mah bisa ngajelaskeun. Anu mawi ti kamari oge teu ningali aya nu ngalangkung ka dieu ujang. Sareng deui ieu mah tiap dinten oge tara ka mana-mana. Aya ge namanya ngalangkung ka dieu istri opatan anu marulig aracong. Tema Bikat mah ngabohong. Bari hatena dugdeg tutunggulan komo ningali nu saurang mah gawena ngareretan we ka jero imah. Ari nu ningali nu ngaliwat mah wa nu gering eueuh nya. Henteu ujang teu aya. Keun bae eueuh mah bi ari ka ditu aya lembur bi. Kantenan kapalih wetan mah aya lembur agung ujang tapi cobian we atuh paluruh kadinya ujang manawi aya nu nandakan. Kaleresan ieu mah berkah di dieu mah teu ningal aya nu nyanak nu teu damang atuh. Temal Bikat mah. Jut kalana turun tuluy arinit deui jeung baturna. Samalah teu ngamanga-mangakeun acan geus areuweuh mah Bikat mah ngagerendeng bari nyabak dada. Alhamdulillahirabbil alamin nuhun Gusti abdi ditangtayungan keneh ku Gusti. ditebihkeun tina balanya. Pokna ngarasa bunga sabab anak buah Bah Rewok geus areueuh, bari saurang oge eueuh nu wani unggah. Dikersakeun anak buah Bah Rewok jalan teh ka beulah kaler lain jalan ka puduneun Bikat Mah. Ieu mah berasna teh katampian kana palebah nu dipake panyumput ku Unen jeung Mantili. Datang ka eta tempat diparengkeun Darsim jeung kalana tarurun. Katampian sedeng baturnan opatan narunguan pasireunana. Harita Darsim ngajanteng gigireun panyumputan Mantili, malah katingalieun ku Unen anu ngarimunan maneh ku jarami gari. Puguha teh Unen ratung tutunggulan sok sieun Darsim pirajeunan ngorehkeun regang awi jeung jarami gari nu dipake ngahalangan Mantili. Kojeng Kang Darsim ngalengkah deui gigireun Unen. Ari Unen beuki asa teu puguh rarasaan, tapi teu sakumaha lila Darsim jeung kalana arunggah deui nyalampeurkeun babaturanana anu keur narungguan pasireun tampian. Ari silaing ngarampa naon euy Badu? Kadeuleuna rumpuram pawe kana pesak anu murag euy. Cekalana bari neuteuk. Puguh dompet bako dewek eueuh euy. Kanyawan so teh bieu we rek udud. Disebutkeun murag di jalan piraku da pesak kampret jero. Ngan teuing lamun tingalin dina golologi mah awewe tadi mah. Sautadi kungsi ngarokok di ditu jeung si Galuma. Kelanan oi daguan dia bisingnya tinggalin di itu ripuh dewek tu mau dulin maju lah lah kurupa-rupa wae siama sesekelan je lah aing mah jung juga itu rek ditayang mah itu kencan kalana semu keheul gidig Badu ini tuluy rek neangan dompet bako bisingnya tinggalin dina golodog imah Bikat Mah da puguh acan sabaraha jauh atuh si Badu tuli lagis tepi kaburuan imah Bikat Mah. Nyawe dompet bako tinggalin teh dina golodog sep dipesakan tuluy ngaleos ka karage meunang opat 5 lengkah dikersakeun. Si Badu make ngareret ka palebah golodog dapur aya baju rok geus rarawek ngalumbuk dina golodog. Si Badu ngarandeg bari gegerenengan jero dadana. Eta baju rok anu namru teh dina golodog siga-siga nu dipake ku si Mantili. Tapi naha namru di golodog imah ieu? Singan ku aing rek dicambongkeun ka baturan sugan arapaleun kana baju si Mantili. Kitu gerentes hate si Badu bari nyokot baju nu geus rarawek tuluy dibawa. Atuh dina leumpang leuwih gancang batan tadi para mitra sadaya. Rada cing ari ilaing euy. Hadaw nu sejen apaan teu kana baju ieu euy? Teu pangrasa dewek mah lamun teu salah teu tinggalian asa baju nu dipake ku si Mantili teh euy. Ceuk si Badu nemongkeun baju rok nu geus rarajet. Cingan dewek nelu kalana meber-meber baju nu geus rarangsak pok Darsim jeung Galuma meh bareng narembalan. Oh bener kalana bener oi. Ah baju nu dipake ku si Mantili teh oi. Nya kieu pisan rupana oge pokna. Eta silaing di mana mangi Badu? Oh nya teh dewek mah sanggeus dompet digapangi dina golodog. Terus ngoreleng ka bongkok imah nu tadi. Heuh angkanan teh gara ka dieu. Barang ngareret kana golodog dapur katingalnya baju rarawek euy ngalumbuk dina golodog. Mun sarupa pisan jeung baju nu dipake ku si Mantili. Nya gancang we ku dewek dibawa. Teh mah si Badu memang nya. Eta baju nu geus rarawek teh baju nu dipake ku Mantili. Manku Bikat Mah para mitra dipake ka kese dina golodog dapur. Sabab Mantili dibere lungsuran samping jeung baju kabaya. Nah so heula para wargi sadaya. Aya-aya we atuh para mitra. Ieu mah pitapak teh para mitra sadaya anu ngajantenkeun rupina mah ka penakna Mantili. Namun para wargi sadaya engke antosan we dongengna anu bade ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya harita sikalana tuluy nyarita. Lamun serupa kema ita tela si Mantili ngajedog deta imah euy. Ngan kawasna nyumput di jero ongkohan dewe rada curiga kawewe tadi. Binyana nyarita naga euy cing namurang datangan tadi tuh euy. Urang onggahan we ka imahna yang nyaho. Cekalana akhirna kenepan baralik deui. Kabeneran harita Bikat Mah nyampak aya diburuan keresa sapu pok Bikat Mah miheula ananya. Kapenak ujang pokna bari netep kakalana sedang baju butut dibawa ku si Badu samalah dikatukangkeun. Lumatakeun teubi ongko acan kebat kuringna ge kakara tepi kadinya. Lain pangna kuring balik deui ka dieu teh tanyakeun ka bibi. Naroskeun perkawisna naon ujang? Bikat Mah semu kaget. Ari ieu baju saha namru dina golodog dapur? Kalana nyokot baju anu butut anu dicecekel ku si kalan ku si Galuma song ditemongkeun ka Bikat Mah. Duh katujang lah bibi mah teu gaduh baju kitu. Tamah Bikat Mah semu gugup beungeut rada pias da puguh hate mah ngaku yen eta baju teh nu dipake ku Mantili. Tong pura-pura teu apal bi. Kuring apal kana baju butut ieu nyaeta nu dipake kamari ku ngaran Mantili. Bari kurin datang na ka dieu teh lain maluruh nu jadi alo tapi maluruh ngaran Mantili. Kari-kari ayeuna kapanggih bajuna ngalumruk dina golorog dapur. Geus moal henteu pasti Mantili cicing di dieu. Lincak kana paribasa purkuntul karitunggul largaga karitungak. Moal neangan jurig teu kadeuleu. Kari-kari kuring neangan Mantili ayeuna bajuna aya di dieu geus pasti Mantili aya di dieu. Sok geura ku bibi. Aku ku bibi lamun bibi hayang selamat. Geus moal salah tina sangkaan pasti Mantili disebutkeun di dieu. Cekalana ujug-ujug nuduh kitu bae ka Bikat Mah. Duh ka atuh ujang. Da bibi mah teu katatamuan sarengna deui. Bibi mah ukur duaan we sareng ieu pun anak pamegat. Bikat Mah mungkir bari hate maratu sabab rumah sakacicingan ku Mantili. Ngan ayeuna keur disingkurkeun heula ku Unen. Harunggahan euy. Kalana marentah babaturanana nitah arunggah teu hararese baturna nu limaan tingkalacat arunggah kalawan arasup ka imah harita teh para mitra. Unggal kamar ditempoan samalah ting tarengo ningalian kana kolong dipanjeng kana kolong ranjang nu urut dipake ku Mantili teh harita jalma limaan sabagian aya nu nareka para nu asup ka guah ka pipir nempoan ka kolong tapi waleh nu diteteangan mah para mitra. Eueuh da puguh disumputkeun ku Unen eta jikeut tampian di urugan kuregang awi teh jeung jarami garing. Geus sidik ditinggalian kaditu ka dieu eueuh mah kaluar deui nyampeurkeun ka kalana. Nu keur ngagulik sak Bikat Mah tapi Bikat Mah tetep mungkir. Nyebutkeun teu ngampihan Mantili malah teu wawuh-wawuh acan. Taina kuring rek nanya sekali Debi, pilih hiji di antaran dua kecap. Nah rek ngaku kacicingan ku ngaran si Mantili, nah mending dibawa ku kuring. Sok geura timang-timang. Kalana nanya kana pamadegan Bikat Mah. Ngaras ujang kasep, bibi mah teu kenal kajenengan nu disebatkeun mah ku ujang. Malih teu acan terang irup-irupina acan. Tema Bikat Mah. Dasar adat kalana geus nurut we para mitra, nurun adat anu jadi guru. Daya pisan rasan. Harita Bikat Mah nyarita kitu ai cebet ditampiling puguh we. Sesat ditampiling ku lalaki teh tumrapna ka Bikat Mah. Asal lenglengan lieur samalah harita Bikat Mah kuat ngoloyong meh-mehan rek terus rubuh, terus hing-hingan ceuri. Usur euy. Cekalana tudurug-dug Bikat Mah dikarenyang leungeunna ku duaan. Dibawa keluar malah tuluy dibebedol leungeunna cebrod bobokong Bikat Mah dijejak ku Darsim. Aduh, ampun ujang lesotkeun bibi mah teu gaduh dosa. Teu rumaos kacicingan ku jenengan Mantili ujang, ampun ujang ampun. Bikat Mah meni teu sirikna jejeritan para mitra tapi teu didenge. Malah tuluy digalusur jaba ku nu ti tukang pada ngajejak pada ngajongklokeun. Maksud kalana jeung baturna mah rek tuluy dibawa kalawan rek diserenkeun ka Bah Rewok guruna. Sanggeus jauh ti imah palebah tempat nu jauh kaditu jauh ka dieu sisi walungan. Bikat Mah pada nyiksa kuduanya teku kalana jeung Darsim. Nu kacidarosana nyiksa mah kalana. Nepi ka irung Bikat Mah getihan urut digitikan. Puguh Bikat Mah jejeritan para mitra malah harita Bikat Mah merod teu daek dibawa. serepet kalana ngalugas bedog anu maksudna marek dipake nyingsieunan. Nu dipala Bikat Mah ngaku terus terang kacicingan ku Mantili. Na atuh kalana ngalugas bedog ari jeleng aya saurang lalaki luncat pasireun tempat nu dipake nyiksa Bikat Mah. Saurang lalaki pangawakan jangkung parebegel, beungeut godegan ampir tepung jeung janggot, tapi jelema ngora keneh nu kira-kira umurna 30 tahunan. Make kampret bodas calana batik buuk panjang sasar tak-tak, tebeda tibuuk awewe. Harita eta jajakan luncat menisa kilat nepak ke leungeun kalana nuker dipake nyekel bedog. Plak! Koleweng! Godog kalana ngoleweng meh-mehan murag. Atuh puguh we boro-boro kalana sanajan batur nganu limaan ge sakedapan mah ngaranyum. Teu kanyahoan ti mana eta jajakan luncat nepak leungeun kalana. Gila! Kalana ngaliuk anak breh saurang jajaka anyar pinangi. Bara katak jajaka teh para mitra sadaya, bari ngenyang leungeun Bikat Mah teh seuri harita teh para mitra sadaya. Saha tui jajaka ngaso heula para mitra ngaso. Wargi kaum dangu, harita si jajaka teh para mitra ngagak-gak seuri. Nanaonan Anika teh euy, ngado nyiksa awewe sakieu kolotna. Cing atuh make polos saeutik baraya. Jeung kudu ngarasa era we, Anika saitu jalungjung jarangkung badagna ngado nyiksa waruga awewe nu geus nyedekan ini kieu. Teu lalieur mah Anika teh beur gadung. Naya kitu, naya dulur. Cek eta jajaka matak nimbulkeun panas hate kanu nampa. Setan sia. Salah siling ha? Kalana tipupun cereng. Sedeng baturna kalana nu limaan geus ngalingkung sisi siga nu ningker eta jajaka. Alah, teu perlu nyaho ngaran ka kaulama sabab moal pancakaki deuleu. Sabalikna Anika saha jeung urang mana? Jajaka malik nanya. Sugan jelema gelo sia ditanya ngado nanya deui. Saya ngaran Anika jeung urang mana sia? Aya kuba wel Anikanya. Sakitu tadi geus dicaritakeun moal pancakaki. Keukeuh we nanyakeun. Ngaran padumukan kaula. Nah lamun kaula nerangkeun ngaran rek dipuasaan ku Anika atawa Anika hayang nganyang ka tempat kaula. Suka jelema edan ieu mah nya. Kalana geus mimiti kasar, memang. Lahirna mah kaula kawas nu edan tapi batin kaula manusia biasa. Boga elingan, model Anika. Rupa kawas manusia biasa tapi adat kalakuan jeung tabeat alah batan tinu edan deuleu. Tema jajaka malik kasar. Talik sia nying ka silaing mantong pipilueun kana urusan batur pating ge. Ngilu ateul teuing kana urusan batur. Lamun urusan rumah tangga Anika pasea jeung nu jadi pamajikan Anika, keur kaula teu perlu pipilueun kana urusan rumah tangga Anika. Tapi mah jelas Anika rek boga etika jahat ka ieu awewe. Nu mata kaula wajib nulungan. Teh ngajago Anika ha? Kumaha ceuk nu ngomong we eta mala. Tega siring kana lala. tong boroning seserat lara sanajan nepi ka tamatna nyawa kaula. Daya halanganana hari Anika aya karep mah rek namatkeun nyawa kaula bari bisa onaman mah. Pek geura laksanakeun ulama kitu nanyakeun sagala. Bisi nu ditanyana teu daekeun nempegat nyawa. Tembah eta jajaka para wargi bari panon ngabagi reret kanu limaan. Kalawan geus taki-taki sabab geus kauji. Yen dising hareupan teh lain jalma nu atah-atah pangabisana. Geus pasti jalma nu luhur ilmu jembar ku pangabisana. Rek mundur siling malahan. Rek mundur kumaha kaula madain mobil make kudu atret sagala. Lamun maju pasti. Nah, hartina make kudu atret, maksudna tempat parkir di teh. Teh mana jajaka nada-nada ngajak diadu. Kerbuk euy. Kalana ngagero para mitra sadaya kalawan marentah ka baturna. Atuh nu limaan meuni sabilulungan ting seureudeg kalawan ujug-ujug garagamang we nyebatkeun harita teh para mitra. Ujug-ujug gararan barmina seragamang ragamang menyekel barmina ngaragamang kana ieu kana hulu kana perah bedog hari teh para mitra gararang nyakel nyabet-nyabetkeun bedog tapi bubuhan jaka-jaka leuwih iat ngagentak ngareundeuk terus ngajaul para wargi sadaya mung hanjakal waktosna kabujeng seep duwi ka dieu heula carios Gobang Naga Sakti saha ye si jajaka para mitra saha cing taksir mangga wilujeng kantun bae permios.